Sapu kat rumah, sapu nak tolong aku ni. Weh, weh. Tengok pun nak keluar ni kan. Kau nak tengok tak baby aku nak keluar. Nak keluar duit. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys. So aku nak bagi tahu korang satu rahsia, geng. Geng, korang jangan beritahu siapa tau. Kita-kita je tau. Kita-kita tau. Ada Mimi je tau. Korang tahu tak? Aku kan baru je 3 hari lepas aku beranak. Korang tak perasan kan? Sebab selama ni korang tengok video aku paras-paras ni je kan. Korang tak nampak perut aku membesar ke apa. Tapi aku baru lepas beranak. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Selai je saya. Selai je saya. Aku baru je lepas beranakkan baby aku ni. Ha, baby aku ni memang sangat-sangat comel, geng. Lepas tu kan ada banyak gila bulu, geng. Sumpah aku tak tipu. Aku baru lepas beranak macam keluarkan tu. Weh, 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 weh. Ha, macam tu. So korang nak tengok tak baby aku? Tunggu jap kat sini. Korang tengok aku dah nak beranak aku kan. Korang tengok ni. Dia memang nak keluar dah, geng. Dia nak keluar dah, geng. Tolong. Tolong, geng. Siapa kat rumah? Siapa nak tolong aku ni? Weh, weh. Tengok pun nak keluar ni, geng. Aduh, baby nak terkeluar pula. Tolong. Aduh. Tengok pun aku lah. Sebab tu lah korang tengok kan. Selama ni korang tengok macam parah ni je kan. Tapi sebenarnya korang tengok, ha? 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 Ha, perut aku dah membesar ke depan dah. Kau nak tengok tak baby aku nak keluar? Nak keluar duit! Oh, dah nak keluar ni! Ya Allah, kena. Perut aku tu keluar pun. Inilah baby yang aku telah lahirkan. Muhammad Donat. Muhammad Donat ya, nama dia. So, inilah baby dia. Tada! Donat! Berbulu-bulu ya. Tak macam mak dia. Inilah baby saya. Saya baru lahirkan dia. Kan donat kan? Nama dia Donat. Tengok comel. Okay, ni bukan hamster tau, geng. Sekejap, tunjuk korang. Tada! Ni bukan hamster tau. Ni nama dia Guinea Pig. G-U-I-N-E-A-P-I-G. Ha, dia bukan hamster. Dia macam hamster tapi dia bukan hamster. Cuba pandang kamera. Donat, pandang kamera, Donat. Annyeong, saya. Annyeong. 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 Comel. Kau tengok je dia kecil ni. Umur dia baru setahun. Tapi dia dah besar macam ni tau, geng. So, dia makan sayur-sayur je. Ha, memang comel sangat lah. Donat ni. Kalau dia dah besar, nanti aku tunjuk gambar korang. Okay, contoh-contoh gini pig yang dah besar. Sebab dia ada banyak gila breed. So, dia ada breed yang bulu dia mengembang, bulu dia lurus. Ada breed bulu dia curly. Ha, macam kerintin, bulat-bulat-bulat macam tu. Macam Taylor Swift punya tu kan. Taylor's gonna hit, 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 hit. Oh, kan, kan donat kan? Tapi donat ni, dia breed Peruvian tau, geng. So, bulu dia akan jadi sangat-sangat lembut, sangat-sangat lurus nantilah bila dia dah besar. Ha, dia jadi macam lembut macam ni tau. So, aku beli dia dekat Selangor, bulu Selangor. Aku cari dekat Facebook. Sebab aku dah lama sangat teringin. Sebab hari tu aku pergi Mac Valley, cerita dia nak jadikan cerita macam tu. Lepas tu aku tengok, Aiman ni apa pedih comel sangat ni. Rupanya nama dia Guinea Pig, geng. Sebab muka dia macam hamster, korang tengok eh. Donat kan, donat? Muka dia. Comel kan? Tengok. Haa. Haa. Bukan macam hamster. Tapi bukan hamster, geng. Hamster dia makan dedak-dedak semua tu kan. Dia makan sayur. Okay, geng. Haa. Korang tolong jaga dia kejap eh. Kalau dia buat apa-apa, aku bagi tahu aku. Aku nak pergi ambil makanan dia kejap. Tapi before tu aku tunjuk aku orang. Aku nak tunjuk masa aku pergi ambil donat ni. Ada ramai gila kawan dia dekat situ. Ya, dah sampai rumah orang itu. Aku tak pergi dekat kedai tau, geng. Sebab orang kata kalau beli dekat home breed lagi better. Okay, so sekejap aku tunjuk aku orang banyak berapa banyak yang ada. Ha, gitu. Okay, bye. Hello. Sangka Hai. Oh, sangka belum. Comelnya. Wah. Hai. Comelnya. Dia punya dalam tu. Takutlah. Naik kecil comel.
Wah, banyaknya. Oh, tu ke dia? Oh, eh, comel. Nanti besar bulu dia akan jadi. Okey. Tambah okey je. Ah, dia okey. Ah, dia tak melompat. Ni Peru eh? Ah, ni Peru. Alah, comel. Dia sampai tak melompat. Apa? Takut apa? Apa takut? Okay, okay. Tak apa, okey je. Ni sebulan kan? Ah, ini almost one month lah. Kau tu tak harga dia. Kalau breed ni aku dapat murah. 200 je. Seekor ni lah, si donat ni. So aku tak sabar nak jadi besar. Tolonglah jangan jadi besar lah. Cuma bulu dia sebiji macam kapek. Kapek yang aku ada. Aku beli dekat DIY kot, tak silap aku. Comel semua ni. Donat. 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 Comel. Dari bawah pun comel. Dari atas pun comel. Kanan pun comel. Kiri comel. Depan-depan. Wuuuuh. Nalang. Ishal. Sekejap eh. Aku ambil. Kau jatuh dah weh. Nampak kita jatuh. Haa, sebab tu aku bela dia ni. Nanti dia besar dia memang comel gila. Aku nak bela kucing tapi aku allergic. So aku fikir, aku nak bela apa lah. Aku kebosan nak susah kat rumah. So aku kenalah dia kawan kan. So dia makan sayur. Kita bagi makan eh. Bismillah. Bismillah, baca bismillah donat. Baca bismillah. Ni makanan kegemaran dia nampak. Comel. Ni daun parsley, apa tah? Aku pun tak ingat lah. Tok dia makan sayur. Kau ada makan sayur? Kau ada? Tak ada kan? Lemah. Kau sayur pun kau tak makan? Ha, malulah sikit kat si donat ni. Ha, donat ni dia makan sayur je, geng. Ha, dia tak ada makan macam kita makan ayam apa semua tu. Lepas tu tai dia memang tak ada bau langsung. Sebab kau tengoklah apa dia makan sayur je pun. So inilah kawan aku selepas ini. Donat. Aku nak kawan dengan babi air, dia tak hidup. So aku kawanlah dengan guinea pig macam ni kan. Donat kan? Tak sabar weh nak tunggu dia besar. Dia tengok kamera. Siapa tu? Pipik ni ada banyak tau. Orang kata apa tu cara nak jaga dia. Tapi dia senang je nak jaga. Dia memang tak gigit eh. Kalau macam hamster kan, dia rasa macam terancam sikit dia gigit kan. Ni tak. Dia ni pipik tak. Dia memang boy. Ha, gitu. Boy dancer kan. Kita buat TikTok sama-sama. Ha, begitu. Pak Wong kau handsome. Boleh bawa lori tak? Tak boleh. Lemah. Eh, jap. Aku nak tunjuk korang. Korang nak tengok rumah dia? Jap. Tada. Comel kan? Comel. Comel weh. Kau tengok ha. Bulu dia lembut gila. Bulu dia lembut. Eh! Ya Allah, kau ni donat. Tengoklah kamera tu. Donat. Tengok muka dia. Dia malu lah weh. Dia malu lah. Malu tak apalah. Okay, aku tunjuk kat korang eh. Tempat cage dia. Aku tak beli lagi tau. So aku letak dia dalam kotak. Tak tengok tak dia punya cage. Aku tak beli lagi cage yang official. Nanti aku buat betul-betul. Ni aku, so aku letaklah dekat sini dalam kotak yang besar tau, gang. Dia memerlukan tempat rumah yang besar. Ha, begitu. Macam ni. Lah dia tempat ada tempat makanan dia, lepas tu tempat air dia. Ha, so aku belum belilah yang official punya. Dah beli dah kat Shopee, tunggu dia sampai. Kan donat kan? Donat comel. Penat aku beranakkan kau tau donat. Okay guys, so aku rasa tu sahaja. Kan donat kan? Bye bye. Kalau kau suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Kalau korang nak aku buat vlog pasal si donat, nanti korang bagi tahu lah dekat komen, okay? So guys, aku rasa tu sahaja. Tapi kita hari ni, jangan lupa subscribe. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye bye.